Kembali lagi di Cerita Bengawan bersama saya Upi dan saya Titin. Nah, Kak, di minggu ini ada berita apa aja? Nah, berita yang pertama itu tentang river closure Bendungan Pidekso. Ya udah, kita lihat aja nih Kak liputannya. Yuk. Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dr. Insinyur Hari Suprayogi Magister Engineering secara simbolis melakukan penyelakan sungai pembangunan Bendungan Pidekso di Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dielakan, maka air sungai mengalir melalui saluran pengelak, kemudian tubuh bendung dapat mulai dilaksanakan kegiatan konstruksinya di bekas aliran sungai yang lama. River closure dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan Dr. Insinyur Nima D. Sumiarsih, Magister Engineering, Ketua DPRD Wonogiri Setio Soekarno, Kepala BBWS Pengawan Solo Insinyur Karisal Agdian Manu, Magister Science, penyedia jasa, masyarakat, dan tamu undangan yang lain. Pembangunan Bendungan Pidekso sangat diperlukan dalam rangka pembangunan rangka pengembangan infrastruktur penyediaan air irigasi 1.500 hektar untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air baku 300 liter per detik di wilayah Kabupaten Wonogiri. Di samping memiliki beberapa manfaat lain, yaitu menaikkan intensitas tanam, pengendalian banjir, konservasi, dan pariwisata dalam rangka pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wah, semoga ya pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar. Dan Bendungan Pidekso dapat bermanfaat. Kapan-kapan main sana ya? Iya, boleh. Pengen juga main ke sana. Nah, untuk berita yang kedua ada berita apa sih, Kak? Nah, ada berbagi manfaat air hujan. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan aja liputannya. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, BBWS Pengawan Solo melalui Kepala Seksi Perencanaan Umum Gadang Swastiastu ST Magister Engineering dan Sri Wahyuningsih dari Komunitas Banyu Bening Yogyakarta mengadakan sosialisasi tentang manfaat air hujan serta tirta pengawan dan alat elektrolisa air kepada masyarakat Sudimoro, Kabupaten Pacitan yang dilanda kekeringan yang mengakibatkan penyakit hepatitis A di beberapa desa. Dalam sosialisasi dilakukan praktek bersama cara memanen air hujan dan juga pemberian air alkali yang sudah jadi. Air hujan merupakan anugerah dari Sang Pencipta sehingga harus dimanfaatkan agar tidak terbuang sia-sia. Wah, ternyata air hujan itu jika dikelola dengan baik dan benar bisa bermanfaat juga ya, Kak. Benar banget. Nah, Kak mau tahu nggak kegiatan selanjutnya? Apa tuh? Itu tuh ada tentang kegiatan membuat perkedel ikan. Iya? Iya. Pengen tahu nih. Oke. Yuk, kita lihat liputannya. Sudah pernah makan perkedel ikan belum sebelumnya? Jumat kemarin, tanggal 12 Juli 2019, Paguyuban Bengawan Solo belajar masak bersama Ibu Nelly Diana Manulo. Cara buatnya cukup mudah. Pertama, ikan direbus lalu dihaluskan. Kentang direbus tanpa kulit dan dihaluskan. Kemudian campur ikan giling, kentang giling, bawang putih halus, mentega, susu, daun seledri, garam, penyedap rasa, pala, merica, dan diaduk sampai benar-benar rata. Setelah jadi, dikepal-kepal menjadi bentuk bulat atau lonjong dan dicelupkan ke kocokan telur. Dan terakhir, digoreng sampai kuning. Jadi deh! Kamu bisa coba resep ini di rumah, bikin untuk orang yang kamu sayang. Siapa tahu dari masakanmu bisa bikin jatuh cinta setiap hari. Kayaknya enak tuh, Kak. Bekedel ikan biasanya kan cuma bekedel kentang ya. Iya. Penasaran nih mau bikin amis enggak? Oh, kalau iya, ikan. Oke, kalau nanti kalau udah bikin saya dikirimin. Oh, pasti. Ke ruangan dibawain piring gitu. Oke, siap. Oke. Nah, untuk berita selanjutnya nih, Kak, ada joint workshop on disaster prevention and management industry. Lebih lengkapnya kita lihat yuk. Oke. Okay. 2019 Joint Workshop on Disaster Prevention and Management Industry berlangsung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 di Gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mengusung tema Disaster Prevention and Management Industry menghadirkan pembicara dari lintas negara. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Insinyur Karisal Agian Manu MSI dan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Program Dwi Agus Kuncoro STM MMT memaparkan tentang manajemen penanggulangan bencana di wilayah Sungai Bengawan Solo. Pembicara lain dari Indonesia adalah Dr. Insinyur Amron MSC dari HATI yang memaparkan tentang pengelolaan terpadu sumber daya air di Indonesia. Wah,
sangat bermanfaat sekali ya kak untuk sikap siaga bencana. Bener, bentar lagi apalagi nih mau musim hujan, jadi harus preventif. Iya bener sekali. Nah untuk berita selanjutnya ada apa nih kak? Nah selanjutnya itu ada rapat koordinasi TKP SDA. Penasaran kan? Kita lihat langsung dulu liputannya. Ayo. Sidang Komisi dan Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air atau TKPSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo kembali digelar pada Rabu sampai Kamis 17-18 Juli 2019 di Surakarta. Pada hari pertama dilakukan sidang oleh komisi masing-masing yaitu Komisi Konservasi SDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang berdiskusi tentang upaya pengelolaan limbah PT RUM dan penyampaian materi memanen dan pengelolaan air hujan oleh komunitas Banyu Bening Yogyakarta. Komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air berdiskusi tentang penetapan rencana alokasi tahunan atau RAAT menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air di Kabupaten Wonogiri. Komisi Pengendalian Daya Rusak Air dan SIH3 berdiskusi tentang model pemantauan kualitas air dan sumber pencemaran. Dan Komisi Kondisi Kualitas Air yang berdiskusi tentang kondisi kualitas air. Di hari kedua dilakukan sosialisasi dan pengesahan tata tertib TKPSDA WS Bengawan Solo, regulasi dan pengawasan pencemaran Sungai Bengawan Solo, studi kasus pencemaran Sungai Bengawan Solo, dan penindakan pelanggaran pencemaran Sungai Bengawan Solo. Wah, berarti berguna sekali nih ya, ada wadah koordinasi seperti TKPSDA. Di sini berarti segala permasalahan soal SDA dapat terselesaikan dengan baik dan damai. Yes, benar sekali. Nah, dan yang berita terakhir nih kak, ada berita tentang jaringan irigasi air tanah. Lebih lengkapnya kita lihat yuk, liputannya. Yuk. Dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi petugas operasi dan pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan pelatihan SDM untuk jaringan irigasi air tanah atau JIAT pada tanggal 18-19 Juli 2019. Materi dalam pelatihan ini adalah kebijakan pengelolaan OP air tanah air baku, persiapan OP atau PROM air tanah air baku, pengelolaan dan penataan OP JIAT di BBWS Bengawan Solo, tata cara pemeliharaan rutin dan berkala peralatan jaringan irigasi air tanah, dan pengisian blanko OP JIAT atau walkthrough. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok, melakukan praktek langsung di lapangan, membuat laporan, mempresentasikan hasilnya dan berdiskusi bersama-sama. Semoga pelatihan ini dapat mencetak petugas OP yang handal di lapangan. Wah, semoga petugas OP di tempat kita dapat semakin handal dan profesional ya, Kak, di lapangan. Nah, untuk berita selengkapnya bisa dilihat di mana nih, Kak? Bisa dilihat di web dan Facebooknya Bengawan Solo, yaitu di BBWS Bengawan Solo. Bisa lihat juga Twitter dan Instagram kami, @BBWSBSolo. Nah, jangan lupa juga lihat kegiatan kami di YouTube, yaitu di BBWS Bengawan Solo. Dan jangan lupa nih kak, like, komen, dan subscribe. Nah demikian episode cerita Bengawan kali ini. Saya Upi. Dan saya Titin. Dan jangan lupa lestarikan air. Dan sampai jumpa.